mahal-mahal banget deh. Kenapa sih lu baru datang udah ngedumel aja? Lihat nih, tiket pesawat mahal-mahal banget. Lagian ngapain liburan jauh-jauh ke pulau? Emang di Jakarta udah dikunjungin semua apa? Ih, Jakarta tuh macet. Beda sama Bali, Lombok, Jogja. Di sana tuh banyak tempat-tempat liburan, udah gitu kan syarat akan budaya dan etnik. Udah gitu banyak tempat sejarahnya juga. Oh, jadinya mau ke tempat-tempat bersejarah gitu. Ngapain jauh-jauh ke pulau? Di Jakarta juga masih banyak kok. Emang iya? Di mana? Gue bakal ngajak lo ke tempat-tempat yang worth it di Jakarta. Seriusan? Ke museum. Ih, museum? Apa serunya? Your heart, and you will be my friend. There's nothing more. Salah banget kalau ada yang bilang ke museum itu nggak seru. Ke museum itu asik dan gak ngebosenin. Mending buruan deh ikut gue. Huh? Sampai nih kita di museum layang-layang. Pasti di dalamnya banyak layangan ya? Ya iyalah, masa di dalamnya ada inian binatang buas, ya layang-layang. Berarti sekarang kita lagi travel ke museum layang-layang Indonesia? Iya, itu dia. Sebelum masuk museum, gue pengen kasih tahu how to travel to museum biar lo gak bete. Yang pertama, cari referensi museum yang pengen lo tuju dari internet atau media sosial, entah itu alamatnya atau akomodasinya. Yang kedua, ajak teman atau keluarga lo. Boleh bapak lo, emak lo, engkong lo, nenek lo, gebetan lo, pacar lo, atau pacar teman lo. Yang ketiga, pakai pakaian yang nyaman. Karena di Jakarta, musimnya lagi musim panas, jangan pakai baju musim dingin. Ya kayak gini aja, pakai baju, kaos, flanel, sama satu lagi, kacamata, biar lo gak kesilauan. Yang keempat, bawa gadget. Boleh itu handphone, camdik, GoPro, SLR, atau apapun yang bisa mendokumentasikan diri lo untuk di-update di media sosial. Oke, itu tadi tips and trick dari gue. Sedikit tapi banyak khasiatnya. Kiata, ayo kita masuk museum. Ayo. Ini museum ya? Iya, di dalam kayaknya. Wah, layangannya gede banget. Iya, kayaknya. Kau nggak boleh ke sini? Enggak. Nah, kalau nggak salah nih ya, yang punya museum layang ini seorang perempuan seniman. Oh, perempuan. Keren kan perempuan bisa ngasihin kayak gini? Selamat siang. Ini bisa ngomong. Ini belakang bisa ngomong. Oh, bapak. Selamat siang. Bapak. Kiatan, Pak. Saya Billy. Mau lihat museum? Iya, Pak. Boleh diajak muter-muter? Boleh. Nah, ini Pak Dayat. Beliau adalah guide di museum ini.
Selain itu, beliau juga seorang pelayang. Beliau yang akan kasih tahu kita tentang semua yang ada di Museum Layang-Layang Indonesia. Banget emang Indonesia. Nah, selain dari kertas, layang-layang itu bisa dibuat dengan bahan lain. Contohnya, dari kain parasut, dari plastik daur ulang, bahkan ada yang dari bahan alam seperti daun dan serat pohon. Nih, kata Pak Dayat, layang-layang di museum ini jumlahnya ratusan, bahkan ribuan. Ada dari berbagai macam daerah, dari dalam negeri hingga mancanegara. Tapi menurut Kiata, yang paling kreatif bentuknya pasti dari Indonesia dong. Bentuk layang-layang yang ada di sini juga beragam dan unik. Dari layang-layang terkecil, ada sampai layang-layang yang besar dan bentuknya rumit pun ada. Nah, kalau yang wajahnya terpampang di lukisan ini nih, beliau adalah Ibu Endang E. Puspoyo, pemilik Museum Layang-Layang. Awalnya, beliau adalah seorang ahli kecantikan, namun memiliki hobi mengumpulkan benda-benda antik. Tapi, beliau lebih mencintai layang-layang. Dibuatlah rumahnya menjadi Museum Layang-Layang Indonesia, dan disahkan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata I. Gede Ardika pada tahun 2003. Ternyata layang-layang itu banyak macamnya ya. Iya benar. Nah sekarang kalau mau belajar layang-layang kita di luar buat layang-layangnya. Mau buat layangan? Mau Pak, ayo Pak. Tutorial membuat layang-layang. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah batang bambu dan benang untuk membuat kerangka. Lalu, kertas, lem, dan gunting. Kemudian, buatlah kerangka seperti ini. Kalau kalian masih di bawah umur, jangan lupa minta bantuan sama orang tua kalian ya. Setelah kerangkanya sudah membentuk layang-layang, beri lem pada rangka. Gunting sesuai ukuran kerangka layang-layang. Diberi lem dan lipat sisinya. Per tahun pengunjung yang datang ke sini bisa nyampe berapa ya Pak? Bisa 1000, paling sedikit 1000. Jadi ukur, nggak boleh panjang kanan kiri, nggak boleh panjang ke kanan, nggak boleh panjang ke kiri, harus pas. Sudah jadi, tinggal kita kreasikan, mau dilukis boleh, nggak dilukis pun terserah. Lumayan ini, lumayan sore ya.
jadi. Nah ini pas nih, cocok anginnya. Dulu waktu gua kecil, gua sering banget nih main layangan kayak gini, sampai kulit gua pada hitam. Museum Layang-Layang berada di Jalan Haji Kamang nomor 38, Pondok Labu, Jakarta Selatan. Jadwal berkunjungnya adalah setiap hari Senin sampai hari Minggu, jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Sekarang kita udah sampai nih di Museum Tekstil Jakarta. Jadi sekarang kita travel to Museum Tekstil Jakarta. Bener banget, ayo kita masuk. Ayo, gue penasaran banget, Dil. For your info, tiket masuk buat museum tekstil ini cuma Rp5.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk mahasiswa. Murah banget kan? Udah gitu udah dapat buku lagi. Yuk, kita masuk. Keren kan? Iya, keren banget. Banyak kain tenunnya lagi. Iyalah, namanya juga museum tekstil. Masih banyak mobil-mobilan. Yuk. Mobil-mobilan. Dil, lihat deh. Lucu banget ya warnanya. Eh, jangan sembarangan, itu ada peraturannya juga nggak boleh nyentuh. Gak ada yang ngeliatin. Kain. Bagus banget ya. Awas lu diomelin. Siang, Pak. Oh iya, ini nggak boleh dipegang-pegang. Oh iya, maaf ya, Pak.
karena bisa merusak kainnya. Saya Dili. Saya Yono. Kiata. Ini namanya Pak Yono. Beliau adalah guide di Museum Tekstil. Kiata jadi malu nih kena tegur Pak Yono. Hehehe. Tapi Pak Yono tetap akan ngajak kita berkeliling Museum Tekstil kok. Bangunan ini sejarahnya kayak gimana ya dulunya, Pak? Gedung ini pertama kali dibangun sekitar awal abad 19. Sebagai rumah tinggal orang warga negara Perancis atau sebagai villa. Beli oleh konsul Turki yang bernama Abdul Aziz, terus pernah dibeli oleh orang Belanda sekitar tahun 1942, seorang kolektor benda-benda antik. Tahun 45 pernah dijadikan sebagai markas barisan keamanan rakyat waktu penjajahan melawan Belanda, BKR. Kemudian tahun 1953 itu dijadikan sebagai panti oleh Dinas Sosial Republik Indonesia, yaitu Panti Jompo. Oh, ini tadi Panti Jompo? Iya. Terus kenapa gedung ini bisa tiba-tiba dijadiin museum? Sedangkan kan waktu itu Panti Jompo. Karena pada waktu pemerintahan Gubernur Ali Sadikin, semua benda bersejarah yang ada di DKI harus dikembalikan kepada posisi semula. Nah, karenanya salah satu termasuk peninggalan bersejarah, yaitu merupakan markas BKR yang dulu, maka dijadikanlah sebagai monumen. Karena dekat dengan pusat grosir Tanah Abang, kain, itu terkenal se-Asia Tenggara ya, maka ini dijadikan museum, nah lebih tepatnya menjadi museum tekstil. Jadi gitu sejarahnya. Nah, gedung ini disahkan sebagai museum oleh Ibu Tin Soeharto pada tanggal 28 Juni tahun 1976. Koleksi di museum ini memerlukan perlakuan spesial. Maka, ruang pamer dan galeri batik yang ada dilengkapi dengan alat pengukur kelembapan khusus. Maka dari itu, pengunjung tidak diperbolehkan merokok di area museum. Kain-kain yang ada di sini beragam coraknya. Asalnya dari seluruh Indonesia. Ada yang dari Sumatera, Banten, Lombok, Sulawesi, Kalimantan, Sumbawa, Flores. Tapi kebanyakan memang dari Nusa Tenggara. Fasilitas yang ada di sini juga lengkap banget. Ada geraha batik, ada perpustakaan, pendopo batik, ruang alat tenun, dan yang paling keren lagi, museum tekstil punya taman pewarna alam. Nah, kita sekarang berada ada di taman pewarna alam. Nah, taman pewarna alam ini berisi tanaman-tanaman yang bisa digunakan untuk mewarnai kain. Nah, contohnya pohon pinang, itu diambil bijinya untuk warna coklat. Pohon mahoni, ya, mahoni itu diambil kulit kayunya untuk warna coklat juga. Nah, kayak pohon mangga ini diambil daunnya nanti untuk warna hijau. Untuk randu atau kapuk yang di sebelah sini kita ambil daunnya nanti untuk warna abu-abu. Abis dari sini kita ada apa lagi, Pak? Nah, kita bisa untuk mengenal tentang alat-alat yang adanya di ruang sebelah. Kita sekarang berada di ruang pengenalan alat. Nah, tempat ini dipamerkan berbagai macam alat tenun yang namanya alat tenun ATBM, yaitu singkatan dari alat tenun bukan mesin, jadi masih yang manual. Nah, di ruang tenun ini juga banyak terdapat alat wastra atau alat tenun dari seluruh Indonesia. Contohnya dari Lombok, Sumba, dari Tuban, Majalaya,
dan Bandung. Kita jadi mau nyoba nandun nih. Museum Tekstil berada di Jalan KS Tubun nomor 2 sampai 4 Jakarta Barat. Jadwal berkunjung Museum Tekstil adalah setiap hari Selasa sampai dengan hari Minggu, dari jam 9 pagi hingga jam 3 sore. Jadi itu tadi fasilitas-fasilitas yang ada di Museum Tekstil. Jadi mudah-mudahan nanti bisa menambah wawasan adik-adik sekalian. Makasih ya Pak atas pengetahuannya yang ada dikasih sama-sama kita. Nah sekarang silakan dilanjutkan untuk berkeliling. Saya masih ada kerjaan yang harus diselesaikan. Oh iya. Makasih ya Pak. Capek juga ya. Gede banget ininya museumnya. Seru banget. Kita. Rasa nggak sih dengan kita jalan-jalan ke museum itu kita jadi tahu budaya kita sendiri, budaya Indonesia. Iya, gue nggak nyesel ikut lo ke museum. Seru banget. Di sini tuh tempatnya murah. Ternyata banyak tempat-tempat seru di Jakarta yang kayak lo bilang nggak seperti apa yang gue pikirkan. Berarti persepsi gue selama ini salah tentang Jakarta. Nah, tempat kayak gini nih yang harus kita jaga. Yes, no vandalism. Oh iya, rasanya gue pengen banget nih menjelajah ke seluruh museum-museum, terutama yang ada di Jakarta. Lo serius? Serius banget, Ki. Ya, jadi besok kita travel ke museum. Indonesia! Kemana dulu ya? Oh.